Kantong ini masih jauh. Ya, 150. Ya, 150 ya, Lur. Tinggal bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sedulurku pencinta merpati dimanapun anda berada. Ku harap kalian sehat selalu ya sedulur. Jadi kesempatan kali ini Mas Adan mau bikin video di Pasar Wage Banjaratma ya. Mas Adan bakal survei harga burung merpatinya. Buat teman-teman juga yang belum like, komen dan subscribe ya, dan di share itu silahkan ya teman-teman ya, biar Mas Aden makin semangat dalam membuat video seputar burung merpati. Simak terus videonya ya, see you. Oke, Lur, ya giringan ya Lur, pakulnya lagi jagung lagi duduk. Aduh susah banget nih. Pinten Pak niki, Pak? 100.000 nih, teman-teman. Ya, 100.000, Lur. Jenisnya Megan. Ya Megan ya. Nih yang giringan lagi nih Lur. Kita cari lagi nih. Ini juga giring nih. Ceweknya katanya gambir ini. Awak kenapa nih? Ih, cembok juga tadi, teman-teman. Kenapa nih warake waduh. Ih, cakep ini, Lur. Mantap nih. Ini di Pasar Banjaratma, Pasar Wage. Rumah Edi ya, Mas Edi nih. Di atas Edi. Kita ngeblok-ngeblok pasar Mas Edi. Kantong ini masih jauh. Ya, 150. Ya, 150 ya, Lur. Mantep ya. 1 second. Oh ini bisa dinego maning. Ceweknya juga jembrong nih. Nih ceweknya ada kakinya kelihatan gak ih ceweknya ih. Ya ada. Ini namanya kalau di jam sekarang skena gombrong. Ya bener ya skena. Ya. Giringan. Berarti malingan sih giring kayaknya nih ya. Kita cari lagi ya Lur. Ini maju lagi, maju lagi. Ya ini kisaran harga. Kasih lihat ini. Kasih lihat ini burungnya nih. Ini harganya sekitaran 100 ribuan di Pasar Wage Banjaratma nih. Ya, jadi buat teman-teman yang berminat langsung ke sini aja di Pasar Wage. Ini Pasar Wage enggak setiap hari buka, tergantung hari tertentu aja. Pak Bule lagi duduk-duduk turun. Tapi saya udah izin. Itu juga geng kenceng nih. Mantep kayak. Mata Jawa. Kagak mana ikan nang nek. Ini Pak, salam. Pak boleh. Ini ku sing pake topi ini ke. Pinten iki Pak? Sama tuh. 150 ini. Ganteng teman Lur. Serius. Sorry banget kalau suaranya berisik. Karena ini di pasar ya, jadi kalau suaranya berisik ya wajar. Ini saya mau review tantanya dulu nih. Orang apa apa? Iya. Kita review tantanya dulu nih. Gini, lari kata narai. Ayo pakai. Cakep nih matanya. Mata Jawa ya ini ya. Cupidnya lumayan lah.
Nanti saya ngecek sama siapa. Cik, kan bisa ngabur nak. Oh, di situ. Kayak neng kayak. Kaya. Mobilan, Ci. Nanti saya mau tes terbang sama temennya nih. Nanti saya tak terbang. Oke. Sabar, Lur. Yo. Mantep maning, ge. Maning, maning. Maning, Ci. Kita tes terbang ini. Yuk. Oh, ada motor sahabat. Yuci. Ya, mantep ke. Gege. 100.000 masih jadi 140.000 masih jadi nego. Oke ya Lur ya. Eh Pak boleh lagi duduk-duduk ya Pak. Eh Pak boleh ge. Oh enggak lagi istirahat. Istirahat. Siap, siap. Ini katanya orangnya lagi duduk dulu teman-teman. Istirahat dulu ya. Pokoknya di ini pasar pagi ini masih banyak lagi kios-kiosnya tuh di sana juga ada ya, masih banyak lagi di sana juga ada ya bakul santunan ya. Hei siapa? Ya, pokoknya ini di pasar Lur ya, buat teman-teman yang mau kesini di pasar Wage, nanti kita lanjut lagi di bakul yang lainnya. Oke, simak terus videonya. Wes. Ini giring Om. Giring apa kowe? Ya, oke, giring ya Lur. Ya, bakulnya juga lagi nego-negoan sama pembelinya. Ini bagus nih. Jembrong ya. Tuh. Mantap ya. Jembrong ya Lur. Di pasar Wage Banjaratu. Mantap kali ya ini ya burungnya. Blorok ini. Jenis blorok. Cuman ini tuh kasih liatin deh. Pembelinya lagi nego-negoan ya. Jadi saya juga belum bisa ngobrol sama pembelinya. Nanti kita bakal ngobrol, tapi saya udah dikasih izin ya. Langsung aja kita bikin videonya. Nih, maaf sekali kalau berisik ya teman-teman ya, karena ini di pasar, saya bilang lagi karena ini di pasar jadi berisik ya. Tuh ini kayak gini harganya ya sekitar 100 ribuan lah. Mungkin teman-teman kalau pinter negonya bisa aja sampai enggak bawa 100 mungkin bisa nih. Nanti saya mau review bloroknya nih. Kita review bloroknya nih. Ini jembrong ya atau skena habis nih, gombrong matanya jagung. Dorong ini jadinya lagi keket, jadi pengen lepas terus nih. Ini pokoknya harganya murah nih, di pasar itu murah-murah. Lepek nih Lur. Ini biasanya ini regane piranan Pak? Oh 80 ribuan itu ya, ternyata 80 ribuan. Bagus ya ini. Biasanya nggak kandang sih kayak gitu sih, kalau ini motor simpel baik ya, simpel iya iya. Pintar nih harganya Bang Bina. Berapa? 80.000 tuh. Gila kali kayak gini 80.000. Betinanya juga bagus ya. Mantep pokoknya, jangan buat temen-temen yang daerah Brebes dan sekitarnya yang mau mampir ke sini bisa banget. Ini setiap Wage dong ya, ya. Setiap Wage tuh. Giring-giring kayak gini tuh. Mantep sekali nih. Kayak gini berapaan ini tadi? 80 ribuan tuh. Rapi-rapi mantap nih ya. Tuh, burung juga bagus-bagus nih. Ini larinya juga tuh halus-halus ya, pakai abunya mantep nih. Pokoknya gini 80, ini juga ada cincinnya ini. Oke Pak, saya taruh lagi. Ini tadi di mana ya Pak ya?
Oh di sini. Oh, ini contohnya taksirnya. Oh iya. Ceweknya taruh sini. Gak apa-apa ya ini Pak ya. Mana-mana. Oke. Bapak semua jadi buat teman-teman. Ini namanya Bapak siapa ya? Bapak Obek. Ini juga giring apa enggak ini? Oh giring juga. 80-an. Saya mau megang ini boleh Pak? Masih malu-malu kucing ini. Kita lepas dulu aja ini memang. Berani lepas ini Bang. Nih, wah ya mantap nih. Giringnya keras juga nih. Mantap, matanya juga bagus ini ya Pak. Mantap ini. Ini bapaknya ini asli Petunjungan ini, tetap di sini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau minat langsung aja di Pasar Wage Banjaratma. Oh ada pelontang Pak, teman belum ngeket, oke. Oh iya, ih bagus itu. Nanti saya mau review, itu aja weh, santanya apa ya. Yuk. Oke ya, mantap. Ya, mantap ya. Ya lur, ini ya. Oke. Saya taruh lagi nih, pokoknya dulung ini. Berapa menit sih? Oke. Terus lanjut be. Ini saya juga mau lihat lagi nih. Ini pelontang ini katanya nih. Ini pelontang, nggak tahu ini jantan apa betinanya ya. Ini jantan apa betina begini Pak? Oh betinanya? Eh jantan? Oh ini jantannya ini. Bagus ya. Warnanya juga bagus. Tapi sayangnya belum ngeket aja. Kalau udah saya ngeket ya saya berani lepas. Cuman ini belum. Giringnya saya nggak berani ini ya. Oke, jantannya giring berapa ini Bang? Ini 100, itu satuannya apa sama? Itu cocok. Oh, lo udah giring ya. Karena warnanya bagus ini. Pak Obek masih kirim-kirim apa udah libur dulu? Masih ya. Banyak oh, 5 hari lagi. Oke, ini sambil. Oh, yang satuannya. Oke. Oh iya iya. Ini jadi buat di sini ini harganya tuh sekitaran kalau pasangan kayak gini tuh 80 ribuan. Kalau yang ini satuan ini sekitaran. Kalau ini kayak Bapak Kopi nggak bawa satuannya Pak? Giringan semua ya? Oke, saya taruh lagi nih. Ini ada nih satuan. Oh, ada apa itu? Jantan. Oke. Kalau cewekan kayak gini berapa ini, Pak? Oh, cewekan 35. Nih. Nih. 35. Geberan juga enak nih, teman-teman. Tuh ya, mantap ya. Oke, Pak. Cowokan 30, kalau cewekan 35. Iya, iya. Pokoknya buat teman-teman yang mau beli langsung aja di sini di Pasar Wage, pokoknya Pak. Cuman di sini tuh sayangnya enggak setiap hari buka ya, teman-teman ya. Jadi ini sekitar 5 hari sekali ya, Pak. Berarti ya, Pak. 5 hari sekali Pasar Wage kayak gini. Nih, berarti ini kan hari Kamis ya, Iya, berarti kemungkinan bagian depan berarti Pak dari Selasanya. Oke ya. Oke, teman-teman ya, nanti saya lanjut di tempat lainnya. Oke, Pak. Mati sini ya. Jangan bilang. Oke. Wes. Oke, ya. Gesekin yang Pak Kule Mas Edi, ya. Ya, oke, Lur. Selenan, Lur. Jadi, kayak giringannya enggak apa-apa pirat, oke. Mas Edi ini ngobrol. Oke, selenan. Giringan berapa Mas Edi? Mas Edi. Kayaknya Mas Edi. Ya, so standar pasar. Standar walung kulo. Standar pasar maksudnya. 80.000 nih. Ya. Giringannya keras nih ya, 80.000 nih. Mantep kan ya giringannya. Satuan-satuan berapa Mas Edi? Mas Edi nih ngobrol nih. Selenan aku. Selang-selang ya lor. Ini kayak gini standarnya 80 nih. Oke, buru kata nih 80.000. Ada cincinnya juga ini. Ringnya. Oke, saya tak taruh lagi nih. Ringan juga keras ya teman-teman.
Iki selainan ke. Selainan Mas Siti. Iki watun-watun. Watun-watun. Watun-watun piranan ke Mas Siti watun-watun iki? Ya, so standar lumpur. Selang dat lumpur loh. Standar nih de. Cewek-cewek ini ya. Cewek-cewek 80 ribuan, 30 ribuan. Nih. Ini buat ukuran lumayan lah. Nih. Ya. Bisa cari lagi nih. Ya masukin lagi nih. Ini juga warnanya bagus nih. Teman-teman. Tidak tadi. Cewek juga ini, cewekan. Cewek-cewek. Ya. 30.000. Ini juga bluk, juga cewek kayaknya nih. Blukan nih. Cewek juga kan masih di sini masih. Cewek-cewek. Iya enak nih. Buat kuburan juga enak men. Mantep nih. Kalau di atas ini jantan semua mas ini. Jantan, kejantan ya. Cewek khusus on. Khusus cewek, khusus jantan. Jantan. Coba lihat di, ini muncul lagi. Lenje ya lu. Era betul begini, ya. Era mahal, era mahal. Eti kondo, Mas Eti. Ya, kata nih, mantep ya, ya. Iya, pokoknya cewek-cewekan, kayak standar telung bulu, kayak gini gitu nih. Kelihatan ya, sayapnya ya. 30.000, ini keburan juga enak. Ini saya kasih ini lagi nih. Ini kayaknya kalau begini terus 2 hari 3 hari udah mulai ini jodoh ya temennya. 3 hari udah termasuk giring ini. Oke nih juga ada cincinnya juga ini. Gak tahu ini apa nih ya. Kelihatan cincinnya ini. Oke. Cewean-cewean mana cewean-cewean cewean. Giringannya ya komplit kafe wis yang pasar Wage ya di pasar Wage nih teman-teman mulai cewean tantangan ada di sini semua yang giring bawa dua doang masih di apa udah ada yang aku masih giring mana yang giringnya ya kadangnya oh iya kadangnya terbatas cuman kalau di rumah saya mantep ya maksudnya ini lagi di pasar ya ya saya ya maaf ya Allah ya cara-cara ini ya bukan pada nenek patokannya apa sih jalan apa ya oke boleh ke pasar Wage Banjarwatna ibu gimana pintu air pintu jadi ke jalan guys simpan arah tanggal mana terus pabrik gula ya pabrik gula Banjarwatna sini yang lagi ada nih. Yang ada yang berani lepas lagi giringan lagi Mas Haji. Apa itu? Oh ini gini. Betina-betina gini 30 apa 35 lah ya. Terbaik 35. 35 30 kan. 35 30 outfit. Tapi mana ucul Mas Haji? Be juga giringan mana ge? Coba Mas Haji, kami cakap lah Mas Haji. Giringan juga ini ternyata Mas Haji juga bawa giringan-giringan ini sama berapa ini pasaran sama juga sama 80.000 oke ya nanti kita juga siapa tahu besok insya Allah kalau ada waktu kita mau main ke rumahnya Mas Haji juga sih teman kalau diperbolehin ya Mas Haji ya mantep pokoknya di sana langsung aja nih iya nyari yang berkualitas nanti besok insya Allah saya ada videonya atau saya tayangnya nggak tahu kapan atau pokoknya ini harga pasarannya di sini 80.000 satu pasangnya. Oke.
tinggal pilih aja pada variasinya. Kita taruh lagi nih di sini. Kita mau review jantannya dulu nih, tadi yang harganya 80 badannya nih gede ya lumayan. Itu apa jantan anak ini? Jantan jantan berapa itu Mas Didi? Ini 30. 30 coba Mas Didi, jantan 30 Mas Didi. Ini jantan cuma belum kering Mas Didi ya, selain Mas Didi. Selain oke okay. Selainan 30, cupitnya bagus ya Mas Didi? Bagus ya. Mas, masih muda kok. Ya, tuh masih baru rampas pintu. Iya. Matanya mata Jawa ya Mas Didi. Oke, Lur, ya. Cukup sekian dari saya. Oke, okay, pada ini. Ini pokoknya harganya 30.000 kayak gini. Yes.